Oke, kembali lagi channel Zenpa. Di sini kontennya cara main hyper, cara main Nathan hyper lah ya. Di sini kita sepatu magi, gue selalu pakai sepatu magi karena enak gitu. Nah, di sini ngejanggalnya lewat kiri ya tuh. Jadi biar dapat stack 2. Biar cepet lah. Nah, kita di sini langsung gue pakai red ringnya. Inter pas abis buff orange, red ringnya udah ada lagi. Nah, di sini buff orange-nya tuh lu nih kayak gini tuh. Jadi lu dapat 2 stack. 2 stack sama 3 tuh. Tadi skill 2-nya enggak kena ke belakang. Ini jadi 5 atau tadi 6. Cuman gak apa-apa. Skill 1 lagi. Nah, ini buat kalian yang gak tahu, pasti Nathan itu physical life steal-nya sama physical pen-nya diganti jadi magical life steal dan magical pen. Jadi jangan bikin ini nih apa namanya cakaran kurang enak. Minimal ya di konsentrat aja lah. Kalau misalnya lu mau life steal, pasti kita aduh. Nice, explode. Thank you. Kita start aja. Rajin-rajin ngebuff turtle, jangan lupa. Biar ngebuff itu sama tuh menit 7 level 15. Cuman agak sedikit susah kalau soalnya itu tadi 7 menit jadi 8 menit tadi ke bawah lah, itu aja udah bisa bikin susah. Ini gua replyannya ya yang gua record. Di sini sekiannya gua kill kayaknya, nah yang kill gua kayak gitu. Lalu manfaatin stack, lu bisa ngeliat nih di konten kesalahan gue yang ini, lu nontonnya di situ lah. Itu kesalahan apa? Dan memanfaatkan stack. Itu dijelasin dan diajarin gitu. Biar lu jago main Nathan. Biar lu bisa. Kita bab biru, jungle. Lu gitu-gitu doang sih main Nathan sih menurut gue kalau hyper. Kalau misalnya jungle-nya di atas, ya jangan kebanyakan di bawah. Tapi kalau misalnya tarta tadi atas dan kebanyakan di bawah, itu kawan lagi. Pokoknya lihat-lihat aja tartelnya di mana. Kalau tartelnya di atas, kita habis jungle dulu langsung ke atas, atau habis kelawang langsung ke atas. Ya, ini nggak ada apa. Kita ambil aja nih buat birunya nih, gue buka ulti biar cepet. Pokoknya jangan klik-klik ulti lah, itu kesalahan Nathan menurut gue sih. Nah, soalnya ultinya cepet, gila aja loh kalau bisa lo klik ulti. Nah, di sini kita bawa orang dan disitu tato cuman bawa orang gue aja nih, disitu war commit. Takut aja, cemen banget. Mau sama kenatan gitu-gitu kalau nggak datang, pasti gampang buat kabur. Karena enak banget dia kalau datang, ini ngasih ke ngadu retri dia. Coba bisa menang lu. Casoan dia kecuali lu bangun tuh. Pas di wiki, kalah gue. Sepertinya kalah ini yang kalah damage. Ini sun bantai kali ya, bantai lah jangan beli tuti. Paling enak tuh lawan sun menurut gua kalau Nathan stack lu langsung 6 lu skill 1 skill 2 nggak ngeliatnya stack lu langsung 6 enak banget gila. Karena sun ke counter banget sama Nathan lah menurut gua ya. Oh kayak gitu tuh biar cepet ini gua kore gitu-gitu aja lah.
kalau bisa kita ambil kita ambil, kalau kalau jangan kalau nggak bisa diambil jangan diambil, kasihan. Tapi di ini udah juga emang udah punya 5 juga, jadi yang lainnya kita ambil juga semuanya, buat warna buat biru. Ini warni kayaknya nih. Terus skill 2. Aduh gak kena lagi, sayang banget. Gak kena juga ultinya, goblok banget. Nah, ini jungle, ke buff orang. Ya gitu aja men tuh. Menit 7 level 12, tiba-tiba level menit 8 udah level 15. 13 tuh. Cepat-cepat gila. Nah, ini gua clear mate abis itu buff biru. Dia pada sayang kan kebuang-buang sama kebuang sesi. Pokoknya selagi sepi, lo ambil aja. Sayang banget lo pokoknya. Abis ini jungle lagi tuh, dia dari tadi gak diambil-ambil yang selesai. Lane mu mana Balmon? Balmon emang nih. Jungle lagi, abis itu turtle. Zed banget sih, mungkin abis itu ke atas. Maksudnya dari tadi turtle di atas mulu sih, jadi kita ke atas mulu. Roaming ini udah sedikit susah gitu. Turtle di bawah paling enak menurut gua. Selatan gua buff biru dulu baru buff oranye. Ini lawan Sunaya nih, lawan nih. Tapi dia mau kita cemen banget. Oke lagi, objektif ini tower, dapat tower ini kita. Ultinya juga nih, kalau misalnya lu ulti terus lu tinggalin ya lu hilang, terus juga ultinya juga bisa ngebas juga sih. Nah, kalau menit 8 atau 15 udah dapet langsung aja mati tanpa baik budget. Double kill, gila triple kill nih, bisa nih. Nggak bisa ya. Kayaknya sih musuh Suren lah, Suren kan benar. Kenapa? Gadget part juga. Gitu lah, main Nathan lah. Ini ya emblemnya ada di akhir video ya. Dan area juga ada. Jadi jangan skip. Oke. Dan jangan lupa subscribe. Terima kasih.